Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit TB merupakan masalah utama kesehatan karena penyakit ini merupakan penyakit menular. Berdasarkan profil kesehatan bahwa pada tahun 2019 Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terbanyak kasus TB, yaitu sebesar 221 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2019. Berdasarkan data Kemenkes tahun 2021 bahwa tercatat Kabupaten Bogor ini terdapat 15.074 kasus TB di Kabupaten Bogor. Berdasarkan penilaian PKP atau penilaian kinerja Puskesmas Tenjolaya pada tahun 2001 sampai tahun 2022 ada kenaikan kasus angka TB yaitu sekitar 18%. Masih bercampurnya pendaftaran wali umum dan pendaftaran poli TB. Yang kita tahu bahwa pasien umum terutama ibu hamil, balita dan lansia berisiko tertular penyakit menular penyakit TB ini. Berbagai upaya dan ide terus dilakukan tim PPI atau tim pengendali penyakit infeksi di Puskesmas Tenjolaya, terutama untuk kasus TB, yaitu sudah melalui screening TB, kemudian melalui penyuluhan, dan melalui media sosial seputar informasi layanan TB seperti Facebook, Instagram, dan YouTube. Akhirnya, tim membuat suatu inovasi, yaitu pria berduit. Apakah itu? Yaitu pelayanan antrian tuberkulosis di Puskesmas Tenjolaya. Manfaat inovasi pria berduit, yaitu pelayanan poli TB lebih cepat, aman, dan tidak menularkan penyakit TB kepada pasien umum. Dampak inovasi pria berduit, yaitu A2C TB. Apa itu? Satu, antrian online TB yang melalui Google Form. Kedua, antrian khusus TB. Dan ketiga, konsultasi layanan antrian TB bisa melalui grup WhatsApp, Facebook, YouTube, dan Instagram Puskesmas Tenjolaya. Oke, penasaran ibu bapak sekalian? Mari ikuti video tim PPI selanjutnya. Inovasi pria berduit. Salam sehat TV. Pria berduit. Salam sehat TV.